Paskibraka tahun 2023 tingkat Kota Banjar telah dilaksanakan. Anak-anak telah melaksanakan tahapan 1 administrasi dan parade, tahap 2 PIP dan TIU, tahap 3 Samapta PBB, dan tahap 4 kepribadian sekaligus pantohir. Dari 138 yang mendaftar, kita terpilih sebanyak 25 orang, terdiri dari 12 putri dan 13 putra. Kami akan didik Capaska sebagai pasukan penerbangan pusaka untuk pengibaran tahun 2023 dan sekaligus sebagai petugas nanti pengibaran hari lahir Pancasila. Karena mulai tahun ini bertugas sebanyak 2 kali untuk HUT RI dan hari lahir Pancasila. Semoga Capaska ke-25 orang ini bisa semakin sukses dan pengibaran penurunan lancar. Siapkan mental dan fisiknya, kita akan didik, kita akan tempat menjadi seorang paskibraka dan duta Pancasila.